Bismillah, hari ini aku ingin melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang istri, yaitu mencuci pakaian. Ini bukan persoalan takut istri, tapi ingin merasakan perjuangan seorang istri. Oh Tuhan, ternyata berat, sungguh berat. Ini baru satu pekerjaan yang biasa ia lakukan, belum memasak, merawat anak. Sambil menyuci, air mataku berlinang. Istriku, maafkan suamimu. Wahai para suami, ingatkah engkau segat taklik yang engkau baca saat di jam kubur, yang engkau berjanji di hadapan bapak kua, di depan calon mertuamu. Pertama, tidak akan meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut. Kedua, senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri. Ketiga, tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 bulan. Keempat, tidak menyakiti jasmani atau fisik istri. Wahai suami, memang betul engkau tidak menyakitinya dengan memukul, tetapi memberikannya beban berat sama dengan menyakitinya. Engkau marah, kecewa, tangannya kasar, badannya berkeringat, tetapi engkau tak sadar telah memberikannya beban yang berat. Wahai suami, jika kamu punya waktu, tidak ada salahnya kerjasama mengerjakan urusan rumah tangga. Tidak ada aib, yang ada adalah romantis kerjasama mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah.